Makasih Adam ya. Ya Allah, aku benar-benar susah menghapus kamu dari perasaanku. Aku cuma gak mau kamu larut dalam kesedihan kamu, Dam. Kalau memang kamu lagi banyak pikiran, lebih baik kamu banyak berdoa. Astagfirullahaladzim, Dam. Ampun, Bang, ampun. Keluar. Ampun, Bang, kamu mau ngambil mobil saya, ambil aja, tapi tolong jangan sakiti saya. Pergi. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Mas, itu gimana? Bang Jas, itu masih ada 3 orang lagi di dalam. Udah pada tenang ya, pada tenang semuanya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Mas. Mas, tolong dibawa pasien ini ke dalam ya. Ya, Cik. Maaf ya, Mas. Lebih baik Mas tunggu di sini aja, biar selanjutnya dokter dan tim medis yang menangani pasien. Oke, makasih banyak ya, Sus. Iya, sama-sama. Kan kalian? Kalian dari mana? Habis ngurus jenazah? Dari ruang IGD. Oh. Iya, ada korban kecelakaan. Korban kecelakaan? Itu orang satu-satunya yang selamat. Satu-satunya yang selamat. Astagfirullahaladzim. Emang ada berapa korban? Ada 4. Cuman yang 3 korban lainnya itu lagi dievakuasi. Dan ketiganya itu meninggal. Astagfirullahaladzim. Itu ada bapak, ibu, sama anak-anak. Usianya sekitar masih SD. Kayaknya sih mereka satu keluarga gitu deh. Kasian banget. Pas bangun-bangun dia nangin keluarganya. Tapi keluarganya udah meninggal semua. Iya. Nabrak gue, Cak. Anak kecil? Emang kita dari tadi gak ngeliat anak kecil yang lewat kok. Iya, Cak. Tadi tuh ada anak kecil terus nabrak gue. Ntar dulu deh. Lu gak ngeliat sesuatu gitu, no? Kan mata lu paling tembus di antara kita. Kagak ada. Ini punya kamu di atas. Oh, udah gak ada apa-apa. Oh, gue tahu. Masih aja ngambil kesempatan dalam kesempitan. Tahu nih. Malu-malu sih, Cak. Masa di rumah sakit gue ngambil kesempatan? Bisa aja lagi jatuhnya. Ketoprak! Ketoprak! Ketoprak!
Astagfirullahalazim. Ya Allah. Neng, oi, kenapa lu nangis? Udah malam, pulang, Neng. Saya dirampok. Hah? Saya dirampok. Dirampok? Ah, buset. Dirampok sama siapa ya Allah? Tolong! 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 Ya Allah, kagak ada manusia pada kemana sih ini? Tolong! Hah? Lah. Katanya tadi dirampok. Itu orang kok ngilang? Ih, jangan-jangan dia mati. Aduh, aduh ya. Bocor deh gue. RT, Pak Bupak, minta saran dong, ide. Ini narik saya nih, makin hari makin sepi. Ini cara gimana ya supaya ada daya tarik gitu penumpang ke sayanya? Ya gimana mau ada daya tarik? Muka kamu tuh benerin dulu, operasi, baru saya daya tarik. Muka operasi. Kalau pengen cari daya tarik, kami itu mempelajari tentang strategi. Nah, itu dia tuh. Marketing. Mama ini udah emang apa sih? Aduh, ya Allah. Ya, gak lagi dapat saran saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mengapa? Mengapa? Ya, setan aja. Kasih nafas buatan. Ya, nafas buatan. Ma, habis lihat. Habis lihat. Lihat apa? Lihat apa? Medi di sono. Medi. Di sono medi. Tenang aja, tenang. Bis, gonggong, bis. Ya, gonggong. Dikira kita mulut. Hari begini masih aja. Ma, masih percaya zaman aja. Zaman itu, zaman daerah zaman apa ini? Zaman sekarang, aduh. Ini Pak RT, Ma. Berapa kali ketemu hantu tuh gak pernah menjerit, gak iya. Pernah teriak, gak pernah lari, Ma. Aduh, bagaimana sih? Silusinasi kali, Ma. Nah, itu ada Nino. No, no. Eh, ya Allah, no. Ada hape rame-rame. Nih, katanya ngeliat setan. Iya, Nino. Iya. Tadi, Ma, lihat ada hantu. Pelan-pelan, Ma. Hantu di sono. Pelan-pelan, Ma. Di tempat kejadian kecelakaan mobil yang korbannya itu satu keluarga. Bukan, aduh itu jauh banget. Di situ gimana? Tuh perapatan situ dekat, yang dekat ada hantu lagi duduk, no. Begitu Ma tegur, katanya lagi dirampok. Eh begitu Ma teriak-teriak tolong-tolong, kagak ada, udah ngilang. Ngilangnya kemana? Aduh, ngilang kemana? Gue mana tahu namanya hantu. Kamu ini malah aku nakutin lagi. Aduh, nakutin aja. Aduh, no remes. Nenang gimana? Udah gini aja. Pak RT, Bang Bopak, Bang Bisma, ayo minta tolong ya. Anterin Ma'ati aja pulang, kasihan masih shock. Soalnya, ayo pengen nganterin mobil ke yayasan. Kamu harus kalian anterin ya? Aduh, iya, kan iya. Gerobaknya ditinggal, gerobaknya ditinggal. Nanti dulu. Gerobak gampang, tak usah dipikirin. Aduh. Ada minyak tanah nggak? Aduh, kelapaan. Buat apaan, Bang? Bakar. Aduh. Ya, enggak. Kamu urus nanti gerobaknya, bawa ke rumah. Kamu tak usah ngojek dulu. Oh gitu. Yang penting emak sampai rumah ya, anterinnya naik. Anterin emak, yuk. Yaudah, yuk. Dorongin gerobaknya, yuk. Ayo. Yuk. Aduh, gerobak ya, pulang ini, emak. Hah? Kakak, tolong kak panas. Kakak. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas. Aduh. Mas Anto kenapa? Kepalanya sakit ya, Mas? Aduh, ini di mana? Ah, ini di rumah sakit, Mas. Mas baru saja mengalami kecelakaan. Dan satu mobil tidak membawa identitas termasuk Mas. Yang di mobil itu keluarga Mas semua, kan? Saya nggak tahu. Saya nggak ingat. Tuh. Saya nggak ingat. Ya oke. Gak apa-apa, Mas. Kalau masih belum ingat, Mas istirahat dulu ya. Suster Susi. Iya, Dok. Sepertinya pasien ini mengalami amnesia. Saya minta tolong kamu untuk jaga pasien ini ya. Iya, baik, Dok. Jam praktek saya sudah habis dan saya harus segera pulang. Ya, tolong dijaga ya pasien ini ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya. Baik. Tanya, Ben.
Jadi korban kecelakaan itu beneran lupa ingatan, Dok? Kalau menurut ciri-cirinya mau begitu sih, Nok. Nanti biar diperiksa Caca lagi aja. Eh, mas, sorry. Ini tangannya. Saya benerin dulu ya, nggak apa-apa ya. Bang, kalau mau ngambil mobil saya, ambil aja. Tapi tolong jangan sakiti saya. Abis kok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar ya, Mas. Maaf. Ini korban perampokan bukan? Enggak apa, Mas. Cuma ditugasin buat bawa kaki aja ini di otopsi. Maaf. Oh, yaudah langsung bawa aja ya. Ada apa sama Tuhin aja? Kamu kenapa, Zin? Tadi yang gue lihat, mayat itu tuh korban perampokan. Pelakunya tuh satu orang. Dia pakai baju, pakai topeng hitam gitu. Hari ini tuh emang banyak banget pembunuhannya. Ada yang dibunuh karena dihabisin, ada yang dibakar. Aku jadi ingat deh sama Kamila. Mas. Jangan sering-sering, jadi ngerepotin. Gak apa-apa, Dam. Lagian kan aku masaknya juga banyak. Daripada dibuang-buang kan mubazir. Lebih baik aku kasih kamu sama mama. Iya deh. Ya, mudah-mudahan sih kamu suka sama masakan aku. Suka banget, Ainun. Kamu jago masak. Ini kebetulan mama kan lagi jarang masak. Itu mama, banyak umur diomongin. Ainun, nih. Ah, iya, Tante. Makasih ya, masakannya enak banget. Mulai sekarang Tante akan rekomendasikan masakan kamu ke pengajian-pengajian ya. Makasih banyak ya Tante. Alhamdulillah rezeki buat Ainun. Amin. Ya Allah, aku benar-benar susah menghapus kamu dari perasaanku. Ya udah, kalau gitu Ainun pamit ya Tante. Ya, hati-hati ya. Dam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah baik, solehah, pintar ngaji, pintar masak. Kurang apa lagi, Dam? Kurang banyak. Dam. Maksudnya apa sih, Ma? Ya mikir aja sendiri, udah gede kok. Pak, makin hari makin kemari dagang rada-rada sepi. Makanya harus ada strategi marketing dong, ya nggak, Pur, ya? Loh, pendidikan aku ini baru gini-gini nih, sarjana ekonomi. Nah, kalau asing kan begitu. Ekonomi. Gitu ya, Bapak. Iya, Mak. Hah? Ini serius nih pertanyaannya. Apa? Emang benar, Mak, ngelihat hantu perempuan? Ya Allah, tolong benar, Pak. Bakal apaan sih, Mak, bohong. Mak begitu lihat, Mak lihat lagi. Agak ada yang hilang. Aduh. Insya Allah yang benar. Benar, swear. Tuh. Udah gak usah ceritain tuh. Lagi. Masih siang-siang gini. Udah ceritain setan kan Una takut, Ma. Udah, Lun. Jangan didengerin. Emak tuh emang begitu. Lagi halu. Halu. Lun, gak usah takut sendirian. Oh juga takut. Kita takut berdua ya. Apaan sih, Bo?